gaji rata-rata orang-orang kita hanya berapa? 1,6 per bulan. Di sini datang nginep 2 jutaan, baru nginepnya, belum dia makan segala macam. Kita tanam pohon di mata air. Saya bertahan dengan ekonominya berkebun, bertani, dan berternak juga, sambilan bertukang. Jadi ini salah satu contoh praktek pencaplokan tanah ulayat oleh yang kami katakan mafia tanah. Kalau sudah menunjukkan objek, sejengkal saya tidak akan mempertahankan tanah ini. Sejengkal! Hidup rakyat! No hotel, no nothing. Leave it with the boats, yes, and the people who live there. Baru memulai akan menikmati kue wisata premium ini, datang pajak yang 1.200. Menjerit! Saya resmikan jalan Labuan Bajo ke Kulumori. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Kami akan mempertahankan hak-hak kami walau hingga darah menetes ke bumi. Tapi kenapa kok polisi tentara dipakai untuk keliling-keliling?